Ya pemirsa, Jumat malam Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara pembukaan Raker Wheel dan Training of Trainer terintegrasi PPNI Provinsi Jambi tahun 2022. Jumat 19 Agustus 2022 malam, bertempat di Ratu Convention Center, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara pembukaan Raker Wheel dan Training of Trainer terintegrasi PPNI Provinsi Jambi tahun 2022. Dalam acara tersebut, tidak hanya Wakil Wali Kota Jambi Maulana saja yang hadir, akan tetapi Gubernur Jambi Al-Haris juga turut hadir dalam acara tersebut. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dirinya mengucapkan selamat atas pembukaan Raker Wheel tenaga kesehatan ini. Dirinya berharap kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanan yang bersifat promotif dan preventif. Atas nama pemerintah Kota Jambi juga mengucapkan selamat untuk mengadakan Raker Wheel dan menghasilkan program-program yang sangat strategis, terutama sinergitas dengan pemerintah untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kita tahu semua bahwa perawat adalah garda terdepan pada saat pandemi COVID dan ke depan juga terus berupaya bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya, baik itu bidan, dokter, ya, kemudian ahli kesehatan masyarakat untuk meningkatkan promotif dan preventif. Jadi target sasaran kita untuk menciptakan masyarakat lebih sehat adalah program-program yang sifatnya promotif dan preventif, gerakan masyarakat hidup sehat. Sandi, JEK TV, melaporkan.